yunasyi'anihi au yumajjisani, maka orang tualah yang kemudian mengarahkan dia untuk kemudian kebetulan tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman kuno ono pengajian ono tukang ngaji paling top paling populer jenenge Mbah Yasin. Nggih to, Pak? Nggih, katemangan nggih. Leres. Niku ditambahi au yubajinanihi au yumalinganihi au yucopetani. Artinya wong tua lah sing pada akhirnya kemudian nyebabi bocah dari aslinya harusnya menjadi baik kemudian malah jadi maling, jadi copet, jadi bajingan. Iku wong tua. Makanya kula nyuwun moga-moga para orang tua di Karangsono benar-benar faham akan tanggung jawabnya terhadap anak. Man hala walidun waladahu afdhala min ilmin min adabin yufiduhu iya wa jahlin qabihin yamna'uhu minhu au yakufuhu anhu. Tidak ada pemberian orang tua terbaik kepada anaknya kecuali mungkuli kan orang ono peparingin jenengan dadi wong tua nang anak mungkuli adab sing apik. Tidak ada pemberian jenengan yang paling istimewa kepada anak ngungkuli pendidikan yang baik dan menghindarkan anak-anak kita dari kebodohan dan ketololan. Itu adalah hadiah terbaik orang tua terhadap anaknya. Cil, aku ya anak wong sugih, Cil. Bapak kula niku sugih, Bapak kula. Bapak kula niku sugih, saya setuju. Bapak kula niku sugih. Wong bapak kula niku lho wong Kediri. Niku lho duwe lemah ta mriki teng Garung, boten titik, ombo, neng Garung. Garung beri kok? Dia ke Garung mana? Iya malah orang tu sebelah Trono kita. Oh iya, Garung itu. Gemiku tu beri kok? Lelek Trono, gini ada mancing lagi nak? Nanti ada pak Matrot. Oh cucu, gapang. Aku kena beri kok loh. Aku mancing malah tuyu. Oh Tony memang bisa kurang penggawean dong kita benak-benak mancing malah meh boncos kira-kira pota-poto nah tapi ingat aja bapak itu uang cukup ini konten bapak itu kan aku cilik melu bapak ini uang berita ini jaringan awal ini yang buatan jelas nih bu tak kok ikan nih kulo niku kecilik dereng nate kali bapak kulo sangon ya bapak kulo dereng nate bahkan suatu ketika kulo riyadin kulo cilik nih kulo mungkin kelas 4 atau kelas 5 SD bodo-bodo kabe bapak kabe ibu jenengi ibu ya ibu kan beda beda bapak ya jenengi ibu kulo ini tukokno kelambiannya ditukokno sarung sama rinda zaman kuno ya nek istilah sarung sama rinda us api-api ya sarung lah ya cara saiki mungkin kayak nggih ngaten niku ah ngoten niku ditukokno sarung sama Rinda kali ibu niku awal-awale ana montor jenenge Panther iki tahun piro ya zaman jahiliyah pokoknya 99 wis gak paham aku ditumbas nih seneng kula ana tulisane ning kreseke kuwi ning kreseke kuwi ana tulisane Apollo mereka yang kediri dia nih bakul tambi ini jenenge Apollo wah kacau bakal sobon neng aku gak tahu tuku kelambiannya di tuku ini pas bodo-bodo abah nih ku mobilnya anyar guys ya penter ini mungkin mereka di anyar apa biya aku gak paham bocah-bocah umbah-umbah itu abah itu nomor ternyata yang beri mobil nunggu nih bocah-bocah nyuci apa jenenge mobil nih didangu dul nolah aku kaget aku wah aku sendretek mereka nyekel Apollo nih Apollo gimana lu gitu nanjir apa wih agem kondi dipundutakan ibu dipundutakan ibu gila buka mbak ada ono sarunge ono kaos klambi ini yo bodoh is biasa ibumu hilang rungok no kupingmu yuk kita barang itu ya barang sih tuh ya barang itu mau pasang mau tuh kondi aku malah nyelani loh gara-gara itu iblis dulu iblis apa loh iblis
Jadi di antara sesama iblis itu harus saling menghargai. Penting itu. Uang itu ngene, Pak. Saya ingin nyertani iblis ya? Iya, iblis sama iblis ya? Gak usah nyertani gue ya. Ngomongin dem-deman masalahnya. Dem-deman, iya. Pertama, iblis ngomongnya apa? Menungsoi arep kak gudo nganggu barang sing mendemi. Kak jamin sampai kiamat selalu akan ada barang baru yang menarik yang membuat dia kemudian tertarik. Padahal, ciri iblis ini, ini statement iblis ini. Iblis ini ngomong dengan tegas. Fa'idha sakiro ahaduhum akhadna bihizamatihi faqudna haitsu syi'na wa 'amila bima ahbabna. Padahal kan tidak kaya malaikat, kepentinganmu ki apa? Cowok dhek mendem nyapo? Lho, sekali uang iku gelem mendem, wis to. Langsung bun-bunane Kak Jaka. Ngerti bun-bunan apa? Semprot, mriki lho. Nggih. Bun-bunane Kak Canda langsung Kak tuntun, Kak gowo iki nyapo saudara-saudara bangsa iki. Lah iki golek iblis mau kowe. Oh. Aku yo ngerti oi. Aku yo lungo ning kene oi. Lah iya. Ngomong iblis-iblis lho tenang-tenang ae. Pengamane teko iki nyapo aku dhewe bingung ya. Aku yo wedi aku. Aku ku musuh bangsa aku wani. Kak wani aku. Wes sepatune ngidek sikil mulo. Arep kak pisui aku ada kiai. Kak pisui lho. Baju tenang. Lah tenang tenang. Lah belum sakabeh dhewe lho. Wong-wong gak nyapa-nyapa. Aku sampe wedi ya. Sepatunya atos Pak sama ini Pak, sing hati-hati lek mlakune. Nah, lagu mu aduh, mana kan tidak pantas tuh. Mungkin yeah. Ayah keidek sepatu masuk iwa aduh, eh. Barang yang pakai pantas aduh, eh. Hah, sakit sih. Ya, terus barang saya seduk. Iya nih, mana lucu. Ayah no saya gitu. Isi nih kau yopo. Aku muni aduh, mereka diidek sampai pengawal itu. Eh, saya tapi waktu itu gak kuat ngempet tau. Gara-gara lewat mau oleh aku oleh pengen ini. Ya, jadi aja hati-hati tenang. Mergo awakmu sekali mendem, langsung ngambil iblis itu dituntun ngelakoni barang-barang liyane sing menjadi ketertarikane iblis. Makanya muka-muka kita kabeh, anak-anak kita, dulur-dulur kita diparingi selamat di Joko ya Allah Ta'ala. Amin. Dan biasanya bocah model monowi mesti mutaati atau enek nulari nang liyane dan itu bahaya demi kemaslahatan Blitar khususnya desa apa ini Karang Sono sama nojo sampai ngelakoni barang atau maksiat sing nyebabi dukone pangeran nang desa ini. Ini Pak innal maksiyah idha ukhfiyat lam tadurahu illa sahibah lam tadduro lam tadduro illa sahibah. Iki kabeh ngiling-iling jare. Nggih, nggih. Pokoke sandingmu kadang-kadang ana inspirasi, kadang-kadang ya ora. Nggih, maksiat itu lamun toh gak konangan. Penting, dadi nglakoni barang-barang sing dilarang pangeran niku usahakan tidak konangan. Oh. Artinya ini, aja sampai awal dhewe iki termasuk kawula sing ngetok-ngetok ini bahkan bangga sebab sempat melakoni maksiat yang pengiran. Tapi wa idha u'alinat walam tughayyar adzharatil amah ketika maksiat itu kemudian deng-dengan apa deng-dengan ya? Terang-terangan dan kemudian tidak segera diselesaikan tidak segera ditobati maka dampaknya akan menyeluruh. Dampaknya akan dirasakan oleh semuanya. Itu, ini kan bagas toh. Yeah. Ini kan nganggu A toh. Ini sekarang nganggu U, sekarang uang, paham nggak? Yeah, yeah. U. Umpomoni sekali konangan, kecekel misalnya. Mereka dia gak iso petong, kecekel lah. Mereka yeah. Gagal petong toh, dia mesti kecekel yang ini. Itu langsung. Kabeh ABC itu ketok kabeh penyakit. Pancen ngono kuwi. Wes balik mana yang urusan dem-deman mau? Gak, dem-deman apa wes? Ah, urusan dem-deman. Gak, lama temen gue libur. Aku cakap cerita masalah iblis mau. Iblis sih gue. Suatu ketika kabeh malaikat dilok no. Ketoke makhluk yang pangeran sing jenenge menungso ya harus dilindungi oleh pangeran. Kowe yang gudo model dia gak iso. Iblis sih santai. Gak
aku tetap yakin menungso yang delok gawan bayi ini iku mesti tertarik dengan tiga hal. Sing pertama urusan dem-deman, sing kedua urusan gak iso njogo emosi, peng telu arep kak gawe menungso iki dadi wong sing paling bakhil, paling medit, paling eman ngetokne apa sing dicekel. Ojo mau mau ayo ya mau nanti kenal aja ayo ngitung mas aku kok iso ngani kayak ngitung ini ngitung lah tuku emas lo masuk kon betul lo ngeli rawur harus tuku itu tuku ini lo eh kamu ngin apa eh kak jawab sih omonganmu ini luar lek wong wedok duwe watak ngono iku apik syarru khisalir rijal khairu khisalir nisa. Semua karakter-karakter yang sangat buruk dimiliki laki-laki itu menjadi karakter yang sangat penting dimiliki oleh perempuan. Contohnya kalbukun idza kanatil mar'ah bakhilatan hafizat malaha wa mala zaujiha. Bojo wong wedok iku penting rodok bakhil, ojo biar-biar ojo terlalu loman sebabnya supaya dia bisa duwe simpenan bisa njogo bandane bojone ya bisa njogo cekelan sing dikei kok bojone penting. Tapi nek wong lanang sampe duwe watak bakhil pancen wayahe nalken bawi. Lho saya itu di sopo iki enten tiyang lanang sing bakhil mboten mriki Pak ken maju damel contoh. Anjingnya sampean loh. Lek wong lanang gak oleh bakhil. Artinya apapun yang ia miliki. Kayak awakmu cil misale, yeah. Mam iki wis diundang Kapolri to mam iki? Nggih. Nah, apa Kapolri dawuh mbek aku? Nggih. Gus jenengan di sini dulu karena besok malam ada wayangan. Wah, ternyata ono saudara bakhil. Kan mesti rada akeh iki sangune. Nggih. Ya, ya. Oh iya, sampe bojomu njaluk terus ora mau turuti. Pancen awakmu ya wayahe nalken mau, Pak. Tapi tak turuti, tenang tak turuti. Nah, betul. Tapi sekali dicekel bojomu, apike bojomu mampu memanage itu dengan baik. Atau bahasa lainnya ya wis untuk bahil-bahil titik gak kok. Untuk pelit-pelit titik pancen apike ngono kuwi wong wedok iki. Tapi wong lanang gak oleh. Contoh. Sing kedua Kazahwi. Zahwi iku judes. Judes. Wong wedok iku rada judes api. Malah apike wong wedok iku judes. Fa idza kanatil mar'ah mazhuwatan istankafat an tukallima kulla atin bi kalamin lajinin. Aja manduk-manduk ora paham iso. Aja manduk-manduk gak jelas wes. Lah mari kan mesti jelas lho Gus kan. Iya. Maksudnya mesti ngono kan mesti jelas ne to. Heeh, iya. Kene sing antukallima istankafat antukallima kulla ahadin bi kalamin layyin. Wong lanang itu apike dadi wong sing supel, banyak pergaulan, banyak komunikasi dengan banyak orang. Tapi wong wedok iku apike gak? Wong wedok iku apike rada judes. Mergo wong wedok iku rada galak judes. Biasanya gampang lumuh, jagongan, jagongi wong liya bikala min layinin dengan kata-kata yang halus, dengan kata-kata yang sopan. Maka kamu kan lunga-lunga aja ya? Nggih. Kowe kan lunga-lunga, bojomu gak mesti katut. Nggih. Lek bojomu terlalu sumeh, terlalu grapyak, gek kowe sekali metu patang dino, seminggu bahkan lebih. Ah, ya wis. Oh iya. Mulai ya. Wesok anjane. Hah? Bojomu ayu lho. Kak ngarep paiteng ya aman. Lah iya lho, ngarep rumah paiteng karo kajian.